Rescuers, angin puting beliung menerjang pemukiman di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan inilah detik-detik peristiwa angin puting beliung yang melanda pemukiman yang sempat terekam kamera amatir. Selain merubahkan sejumlah pohon besar di pemukiman, angin puting beliung yang terjadi selama 3 menit ini juga merusak atap rumah warga. Bahkan kencangnya tiupan angin membuat atap salah satu rumah warga yang berbahan baja ringan terbang hingga hanya menyisakan tembok bangunan rumah saja. Pemilik rumah mengatakan sebelum angin puting beliung menerjang, pemukiman warga saat itu memang tengah diguyur hujan deras yang disertai petir. Dan setelah 5 menit hujan turun, tiba-tiba saja angin bertiup kencang hingga masuk ke dalam rumah dan menerbangkan atap rumah sejauh 2 meter. Anginnya muter. Muter masuk ke sini nih, selkon apa? Asbesnya terbang satu, anginnya masuk ke dalam. Ke dalam sini, muter di dalam, saya aja ke bawah-bawah. Kalau nggak pegangan ini, saya ke bawah terbang kemana kali, nggak tahu. Oh, ini atapnya juga sampai iya, gara-gara. Anginnya meledak gitu itunya, asbesnya, sampai terbang. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang yang mengetahui peristiwa ini langsung terjun ke lokasi dan membantu warga membersihkan puing bangunan. Dari hasil pendataan sementara, sedikitnya 30 rumah warga mengalami kerusakan cukup berat dan pemilik rumah untuk sementara diungsikan ke rumah sanak saudara mereka. Usai didata, warga korban angin puting beliung berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat membantu warga yang tertimpa musibah untuk kembali membangun rumah mereka yang telah hancur.